ini bulan puasa sama corona ini gimana program union ini Pak sekarang Pak? Programnya sekarang dibatasi, jadi kita berusaha bermain di bawah 10 orang. Nanti kalau PSBB A plus 2 itu mulai diberlakukan, nanti kita akan ikutin aturan pemerintah. Nanti yang akan diatur oleh Bapak Hendri sebagai ketua operasional Union Table Tennis Club. Kira-kira pas PSBB nanti berapa orang yang boleh latihan, Pak? Sesuai ketentuan pemerintah aja kalau memang itu. 5 orang ya? Tidak diperbolehkan ya kita harusnya menutup klub ini ya sementara waktu. Tapi kalau ada pembatasannya, sekarang tuh ada dua versi. Satu olahraga diperbolehkan, satunya olahraga juga tidak diperbolehkan. Jadi kita sendiri belum mendapat info yang jelas, yang mana gitu. Ini kemungkinan bisa berhenti juga kan? Bisa aja, ya sesuai anjuran pemerintah ya kita harus patuh ya. Atau enggak dibatasi jumlahnya, Pak? Boleh, dibatasi. Ideal ya. Harapannya Pak ini Pak, corona ini bagaimana Pak? Corona ini kan ya, suatu pandemik ya namanya, iya. Dimana kita semua tidak menghendakinya, tapi ya itu di luar kuasa kita istilahnya. Jadi kita hanya mengikutin aja saran-saran terbaik dari pemerintah, apa aja yang bisa kita lakukan akan kita lakukan. Kira-kira kalau ikut event-event lagi kapan nih Pak? Kalau event tahun, ini yang tahun depan kalau kemarin di Malaysia sebenarnya ada bulan 6 ini tapi sudah dibatalin. Batal ya? Iya. Itu khusus untuk yang kelas veteran dan eksekutif. Tapi memang pernah di WA untuk sementara semua itu ditunda. Jadi, sampai kapan Pak? Belum tahu sampai kapan. Kemungkinan tahun depan, kemungkinan bisa.